Lembaga Adat Melayu Riau pada bulan Juni ini, Cik Tuan Puan, akan memiliki serangkaian kegiatan adat yang akan dilaksanakan. Iya, hal ini disampaikan oleh tokoh Lembaga Adat Melayu Riau ini, Datuk Taufik Ikram Jamil. Ini bersama datuk adat lainnya di Lembaga Adat Melayu Riau. Iya, macam mana kabarnya? Kita tengok bersama. Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Datuk Taufik Ikram Jamil menerangkan, bersempena hari ulang tahun Lembaga Adat Melayu Riau yang ke-54, LAM Riau membuat berbagai giat. Lembaga Adat Melayu Riau telah memusyawarahkan untuk mengisi berbagai kegiatan peringatan hari lahir LAM. Beberapa di antaranya yakni LAM Riau berzikir dan siraman rohani oleh Ustaz Jemputan. Giat adat menegakkan payung panci adat dan pembuian gelar adat kepada Laksamana TNI Muhammad Ali dengan gelar adat Datuk Seri Segara Utama Setiawangsa. Dan mulai hari Senin itu kita membuat kegiatan sampai tanggal 6. Tanggal hari Senin itu 3 Juni itu majlis zikir. Majlis zikir itu memang sebetulnya kegiatan bulanan sebetulnya, tapi dia senantiasa dikaitkan dengan topik yang apa yang menonjol gitu pada bulan apa. Nah, itu 3 Juni, kemudian 4 Juni ini itu menegakkan payung panji adat. Nah, kalau di majlis zikir nanti itu biasa kegiatan kita ada tausiah. Selain Forkompimda Riau, turut diundang LAM dan MK Alam Kabupaten Kota di Riau. Hermansah melaporkan. Geli-geli, banyak yang beli budidaya cacing dan pupuk organik bekas cacing. Kelompok ini telah dibina oleh PT PLN Nusantara Power UP Tenayan sejak tahun 2019 hingga saat ini. PLN Nusantara Power bersinergi mewujudkan mimpi Aziz untuk menjadikan Kelurahan Industri Tenayan sebagai desa cacing yang berdaya. Budidaya cacing tanah ini yang memanfaatkan limbah organik sekitar masyarakat Kelurahan Industri Tenayan. Dari cacing tanah untuk Indonesia maju.